Wahai suami, jangan sampai Anda menjadi suami yang dayuts, yaitu suami yang tidak memiliki giroh cemburu terhadap keluarganya dan istrinya. Seorang suami lelah bekerja siang malam mencari nafkah, lalu istrinya di rumah dibiarkan berdandan, kemudian selfie, memposting, dan menjadi hasrat bagi laki-laki lain di sosmed. Kemudian setelah itu dia akan ditanya dan dihisap mengenai istrinya. Sungguh ini kerugian dunia dan kerugian akhirat. Belum lagi istrinya selingkuh dan sebagainya. Hendaklah kita menjadi suami yang punya giroh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun harramahullahu taala alaihil jannah." Tiga orang yang Allah haramkan surga baginya. Salah satunya adalah ad-dayyuts, yaitu dayuts.